أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الحق أدخلنا من خلا وأخرجنا من خرجا وجعلنا من دونك سلطانا نصيرا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زاهقا يعلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الغفور ربنا إننا امننا فاغفر لنا ذنوبنا واكنا عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات في فلسطين وفي كل مكان Allahumma nusuri al muslimin wal mujahidin fi filistin wa fi kulimakan Allahumma rizukna imaman, Allahumma rizukna imaman adilan, amin ya rabbal alamin amma abad Alhamdulillah segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita <tuh> Dan karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita berjumpa di channel YouTube IDream TV dalam program Hikmah, Himpunan Kisah dan Motivasi Hidup, dimana insya Allah kita akan kembali menelusuri berbagai hal di dalam kehidupan kita hari ini maupun yang telah lalu, ya, atau kis, atau uh, pada kehidupan orang-orang terdahulu, ya, dengan tujuan uh, kita ambil hikmah untuk kita pelajari dalam rangka memperbaiki kualitas iman <coughs> dan juga ketakuan kita. kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad Assalamualaika ayuh Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamualaikum wa ala ibadillahi wa salihin Amma uh, uh salawat dan salam yang kita baca diterima oleh uh, Allah subhanahu wa ta'ala dan dilimpah curahkan kepada para Nabi dan para Rasul khususnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika kita berjumpa dengan Allah nanti di Yaumul Mahsyar dijauhkannya kita dari siksa api neraka dimasukkannya kita ke dalam surga dan dipertemukan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah di bawah sebuah uh, pohon yang sangat rindang Insya Amin ya robbal alamin Sahabat Adrim yang Allah di manapun ada berada <tuh> di dalam program hikmah kali ini eh, izinkan saya mengangkat satu tema tentang kisah para pemuda perkasa di masa Rasulullah SAW eh, Hal ini ya, untuk kemudian kita eh, ambil eh, pelajaran bagaimana ya kualitas para pemuda yang hidup ya. Bersama yang hidup sezaman dan bersama Rasulullah SAW, kemudian e, dari situ ya, kita lihat ya, bagaimana kondisi kita hari ini. Kalau kita masih ini ya, masuk dalam kategori pemuda, maka kita e, usaha ya, berusaha untuk meneladani itu. Ya, kalau kita sudah tidak masuk lagi ke, ke dalam kelompok orang muda, maka harapannya ya, anak-anak <tuh> kita. Bisa seperti ya, mereka para pemuda di masa Rasulullah SAW. Gak punya anak, ya minimal nah, kalau ada keponakan ya, atau juga mungkin saudara yang masih dalam kategori muda, ya, kita rangkul mereka, ya, kita bentuk ya, kualitas ya, jiwa, raga mereka sebagaimana. Orang-orang, uh, ya, para pemuda di masa Rasulullah. Insya Allah, itu jadi lahan. Uh, saleh besar bagi kita, gitu, kan? <tuh> karena pada prinsipnya, orang-orang beriman itu khawatir, ya, meninggalkan generasi yang lemah, nah, ya, di dalam Surah uh, An-Nisa', ya, jadi tegaskan. Uh, uh, ya. uh, dan orang-orang dan hendaklah orang-orang yang beriman itu takut ya bahwa mereka akan meninggalkan generasi yang lima, uh, generasi yang lemah setelah mereka ya yeah. jadi uh, inilah ya concern dari orang-orang yang uh, menempuh ya, jalan eh, keislaman ya, di dalam hidupnya. <tuh> Jadi nggak nggak acuh ya nggak cuek ya, tidak juga egois hanya mementingkan diri, tetapi juga mereka melihat generasi setelah mereka. Itulah yang kemudian yang menjadi kerisauan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ya ketika beliau menyadari bahwa beliau tidak punya anak sehingga siang malam berdoa minta anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi Allah Zakaria ya. <tuh> ya, istrinya sudah mandul, dianya sudah tua juga gitu ya. Mau nikah lagi nggak bisa gitu. <tuh> Tapi dia ingin punya keturunan, maka siang malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Yang mereka takutkan bukan persoalan diri mereka, yang mereka takutkan adalah nasib generasi setelah mereka eh, jika tidak ada orang yang mewarisi eh risalah ya kenabian mereka untuk diteruskan kepada generasi setelahnya. <tuh> Inilah ya yang harus menjadi perhatian kita. Apalagi eh, kalau berbicara Indonesia, ya kita hari ini ya, pemerintah sudah menetapkan visi Indonesia emas 2045. 2045 itu kalau sekarang 2024 ya. <tuh> berarti sekitar eh, 20 tahun lagi ya 20 tahun lagi lah ya. Indonesia akan menjadi negara eh, dengan kualitas emas nah, gitu ya kalau sekarang belum ya mungkin sekarang masih kualitasnya besi ya. <tuh> atau naik dikit lah ya tembaga itu ya. ya. jadi menuju tahun 2045 pemerintah mempersiapkan banyak hal karena di 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 tahun itu ya kita mengalami satu uh, fenomena yang disebut dengan bonus demografi <tuh> di mana jumlah penduduk yang produktif ya ketika itu eh, sangat banyak ya, dibandingkan mereka yang sudah masuk masa usia pensiun. Artinya anak mudanya lebih banyak di tahun itu. Ya. Maka kalau kemudian, nah berarti kalau 20 tahun yang akan datang, ya kita lihat ya, diri kita, ya kita waktu ya di, di, saat itu, ya saya terutama ya, udah nggak muda lagi gitu kan. Maka harapan saya untuk menjamin atau untuk memperjuangkan ya kemaslahatan ya atau mencapai misi visi Indonesia Emas 2045 adalah kepada anak saya <tuh> maka hari ini kita yang punya anak ya yang masih sekolah di SD di SMP atau juga mungkin di SMA ya mereka lah ya yang harus kemudian kita gembleng untuk menjadi ya, pemangku kemajuan Indonesia di tahun 2045 Maju bukan hanya uh, fisik ya, atau infrastruktur gitu kan atau juga teknologi, tetapi juga maju dalam artian jiwa mereka juga uh, apa namanya terdepan di dalam uh, kebaikan. Karena uh, percuma ya satu negara memiliki kemajuan uh, teknologi, industri, ekonomi dan sebagainya kalau kemudian mental jiwa ya masyarakatnya bobrok, ya. yang ada nanti mereka stuck jalan di tempat, nggak ya, akan maju-maju karena teknologi yang bagus hancur ya dengan vandalisme, ya dengan perusakan, ya, gimana itu ya? mau maju ya baru bangun dikit aja ya, udah dihancurin gitu, ya. jadi di sini pemerintah harus sadar ya untuk menyiapkan generasi unggul di tahun 2045 ya tidak hanya uh, menggembleng ya atau mencukupi kebut mencukupi kebutuhan fisik jasad ya tapi juga harus dipikirkan bagaimana membina mentalitas ya para pemuda Indonesia hari ini kita menghadapi PR ya di mana para pemuda kita ya, disibukkan dengan permainan uh, apa dengan game ya disibukkan dengan Ee, narkoba ya nah, ini menjadi fenomena juga ya narkoba ini nah, ini generasi yang hari ini terkena narkoba dan menjadi pecandu narkoba ya. ya. itu tidak akan bisa diharapkan ketika berada di tahun 2045 nah, mereka akan menjadi sampah masyarakat sampah dalam artian yang nggak bisa diapa-apain kecuali di daur ulang, <laughs> di ulang juga ada nggak bisa ya kalau modelnya udah kena narkoba. <tuh> kemudian juga hari ini tantangan kita adalah bagaimana para pemuda kita ya dicemari dengan praktek-praktek pergaulan bebas. Ya. Pergaulan bebas ya, miris ya. Banyak sekali kasus eh, apa namanya? Eh, hamil di luar nikah lalu kemudian aborsi ya. Uh, yang paling parah ya kemudian terjadi tindakan pembunuhan ya perempuannya hamil si laki-lakinya takut ya itulah ya cemennya laki-laki gitu ya janji manis saja begitu tahu ya uh, perempuannya hamil uh, di luar nikah pucet ya. <tuh> kemudian dengar bisikan setan dibunuh kasus itu banyak marak ya di berita-berita kalau kita mau baca itu banyak sekali <tuh> Dan pemuda kita hari ini juga, ya, dicemari dengan konten-konten pornografi dan juga kekerasan. Jadi banyak sekali tantangan kita pada hari ini untuk membentuk ya generasi unggul di tahun 2045. Nah, karena itu kemudian kita coba, ya, perhatikan bagaimana sebetulnya kualitas ya para pemuda pada masa Rasulullah SAW berbicara tentang pemuda ini, sahabat Edrim yang dirahmati Allah, ya banyak sekali, ya ada beberapa ayat lah paling tidak, di mana Allah menyebut kata pemuda, itu syabab. Ya. <tuh> ya. para pemuda ini eh, ada ada ruang ya, yang disebut yang apa bagi para pemuda dalam Al-Quran. Bahkan para nabi dan para rasul ya, eh, banyak diantara mereka ya memulai kiprahnya ya, sebagai seorang nabi dan rasul ketika mereka masih muda ya Jadi dari mudanya sudah kelihatan ya seperti misalnya kalau yang fenomenal itu adalah kisah nabi allah Yusuf alaihissalam ya kalau kita lihat di dalam surah Yusuf nabi mu nabi allah Yusuf alaihissalam ini dari muda ya bahkan dari belia ya, ketika beliau masih sangat Te, remaja ya umur-umur 10 tahun begitu sudah harus mengarungi kehidupan yang berat dan itu kemudian menempahnya menjadi seorang pemuda yang perkasa dan hebat lalu kemudian ketika beliau dewasa ya dipercaya menjadi uh, bendahara ya menteri menko lah sekarang ya menko ekonomi ya, di negara Mesir <tuh> ada juga Nabi Allah Ibrahim ya ayah atau kakek dari Nabi Allah Yusuf, ya. di mana Nabi Allah Ibrahim Alaihissalam juga ya menunjukkan nah, ya, kepeduliannya kepada eh, mentalitas Yaitu keimanan masyarakatnya dari ketika beliau muda, ya. di mana beliau saking semangatnya ya untuk memperbaiki ke, apa namanya eh, semangat atau memberi, memperbaiki akhlak ya jiwa ya, masyarakatnya ya. beliau ketika mudanya sampai menghancurkan patung patung-patung ya. itu dibabat semuanya ya. saking gemesnya ya, jiwa mudanya bergolak gitu. karena bagi nabi bagi nabi Ibrahim ketika itu sebelum dia diangkat menjadi nabi ya nggak make sense lah ya patung yang nggak bisa ngapa-ngapain kemudian disembah ya, karena yang bikin patung bapaknya ya diperhatiin itu kan ya, patung itu tuhan-tuhan ya, yang disembah itu bikinan bapak saya gitu kan Kenapa nggak disembah bapak saya aja sekalian kan nah, gitu. tapi dia tahu ya bagaimana kualitas bapaknya nggak mungkin juga bapak disembah gitu kan. Jadi disinilah kemudian ya, Allah menunjukkan kepada kita melalui kisah Nabi Allah Ibrahim ya, semangat ya, para pemuda yang berada di jalan keimanan ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada juga kisah para pemuda ya, yang disebut sebagai ashabul kahfi. Di ya. Dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-13 Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, A'udzubillahimmanasyaitanirajim Nahnu nakusu alaika Naba'ahum bilhaq Innahum fitnatan aminu Innahum fitnatun aminu Birabbihim wazidnahum huda ya. Nahnu nakusu alaika Dan kami ceritakan ya Kami ceritakan kepada Muhammad Kisah mereka Ya yeah. Nabahum bil hak ya. Kisah mereka dengan sebenar-benarnya innahum e, fityatun. Ah, maaf ya. Innahum fityatun amanu ya. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka ya. Fi innahum fityatun amanu bi rabbihim. Ya, sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka wa zidnahum dan kemudian kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Kalau dari mudanya sudah konsisten menempuh jalan keimanan, maka kemudian Allah akan memberikannya keistiqomahan melalui petunjuk-petunjuk sehingga kemudian ketika dia sudah dewasa, meninggalkan masa mudanya, masuk ke dalam masa dewasa dan tua. Mereka hidup di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya kalau kita lihat kisah Sabul Kafi, walaupun mereka kemudian harus meninggalkan uh, kampung halaman mereka, mengungsi ke sebuah gua, tetapi kemudian nah, kita tahu ya, pada akhirnya ya, ya, mereka bisa bertahan sampai tua uh, dan kemudian ketika mereka uh, kembali ke kota mereka, mereka menjadi orang yang mulia, dimuliakan ya oleh kaumnya, karena tidur selama ratusan tahun. Kalau bahasa sekarangnya hibernasi. Nah, jadi yang perlu digaris di sini adalah innahum fityatun aman Sesungguhnya mereka adalah pemuda yang beriman ya kepada Tuhan mereka. Jadi kalau kita ya, bertanya bagaimana mewujudkan uh, pemuda yang uh, perkasa, unggul ya, di tahun 2045, maka kunci utama adalah bagaimana ya, menanamkan keimanan yang kokoh, yang kuat ke dalam jiwa anak-anak kita pada hari ini, ya, pemuda kita pada hari ini, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan itu kemudian mereka hidup. Ya, hidupnya ya, patokannya adalah iman kepada Allah dihadapkan dengan narkoba, uh, dia lihat imannya. Apa kata Allah? Haram, maka dia tinggalkan. Dihadapkan dengan judi dengan lagi marak ya, judi slot. Uh, ya, judinya sekarang di apa? Dihiasi dengan game. Masya Allah ya. Cerdasnya orang-orang setan Orang-orang uh, <laughs> setan ya. ya. Uh, dihadapkan dengan judi ya, dengan game-game uh, perjudian, ya. Slot begitu dilihat imannya. Apa kata Allah haram, dia tinggalkan dihadapkan dengan makanan haram. Kan sekarang banyak juga ya, e, apa namanya iklan-iklan gitu, bukan iklan lah ya. Kadang-kadang konten-konten ya yang e, mengapa, e, apa namanya ya? Kalau kata orang Sunda mengabibita itu gitu ya kontennya makan tapi yang dimakan babi gitu ya, yang haram-haram gitu kan kelihatannya enak begitu ya. dilihat imannya haram itu babi dan sebagai dan sejenisnya maka ditinggalkan datang tawaran narkoba ah, ya sekarang ini kan kalau kita telusuri ya, kalau kata pakar-pakar psikologi, psikolog, ya, para psikolog mereka menyebut sekarang ini para pengedar narkoba, ya, itu punya trik yang luar biasa untuk menyusup ke kalangan para pemuda dengan pendekatan keluarga. Mereka tuh akrab, bahkan lebih akrab daripada keluarga, sehingga kemudian muncul rasa trust, percaya ya, dalam diri anak-anak muda kepada para pengedar. Ketika terasi itu sudah ada masuk narkoba, nah, udah kecanduan narkoba dijadiin pengedar. Nah, itu. <tuh> Maka anak muda yang punya iman ketika datang tawaran coba ini ya, sebatang aja, Buh, ya. Dia lihat imannya, apa kata Allah haram. Inna ya wal rizin min amal syaitan. Maka kemudian ditinggalkan. Datang tawaran berzina. Nah, zaman sekarang lagi ya. Yang agresif kadang-kadang perempuannya. di <laughs> Nah, ya. Dia siap ya, dirayu, menggoda banyak perempuan-perempuan sekarang -perempuan yang siap menggoda, merayu agresif ya. Untuk kemudian mengajak ya, para pemuda ya, yang mereka sukai untuk kemudian berzina. Nah, ini yang berat nih ya. Hmm. Dihadapkan dengan itu Kemudian dia tanya imannya Maka kemudian Dia tolak permintaan itu Ditinggalkan Bisa bikin ji? Bisa Nabi Allah Yusuf aja pernah digitu kan Nabi Allah Yusuf itu pernah dihadapkan dengan tawaran itu ya. Tapi kemudian ya Dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Dia mampu meninggalkan itu Nah ya jadi insya Allah anak-anak muda kita juga kalau iman yang benar, ya, imannya kokoh, kuat, maka mereka juga akan sanggup ya, untuk menolak itu semua. Dan banyak lagi. <tuh> ya, jadi inilah eh, sebetulnya satu keyword ya, atau kunci, kata kunci yang menjadi eh, apa namanya, yang menjadi landasan bagi kita untuk membangun generasi muda yang perkasa. Pada masa Rasulullah Wasallam ada ya para pemuda-pemuda yang juga hebat ya, tidak kalah hebatnya dengan para pemuda yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Ada sosok namanya, namanya Mu'az bin Amr, ya. Mu'az bin Amr bin Jamuh, ya, dan juga uh, Mu'awwaz bin Afro. ya, Keduanya adalah pemuda dari kalangan Ansar yang mengikuti uh, perang Badar, uh, ya, perang pertama yang hebat ya yang dahsyat pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkait kedua pemuda ini, ya, Abdurrahman Abdul Rahman bin Auf, ya, salah seorang sahabat Rasulullah SAW menceritakan, aku berada dalam barisan pasukan perang badar ketika menoleh tiba-tiba ada dua pemuda yang sangat belia, di kanan dan di kiri. Ya, mereka ini memang bersaudara. Saudara tapi memiliki iman, ikatan iman yang kukuh. Sehingga, ketika ada seruan perang Badar, maju paling dulu, padahal masih sangat belia. Ya. Aku pun kata, "Saya Abdurrahman bin Auf merasa khawatir melihat posisi mereka. Ini bayangkan ya, ya anak SMP lah begitu ya, nah, ikut perang." Masya Allah, ya. <tuh> Lalu, kemudian salah satu di antara mereka berujar ya, kepada kepada Sena Abdul Rahman bin Auf tanpa diketahui oleh temannya. Jadi yang satu berbisik ya, kepada Sena Abdul Rahman bin Auf. Wahai paman, perlihatkanlah kepada kami di mana Abu Jahal. Karena ketika sebelum terjadi perang, ya, dalam uh, pen apa, pengetahuan mereka selama mengikuti pengajian, ini ya, mengrajin ngaji mereka ini, hadir di majelisnya Rasulullah SAW, ya mereka mendengar ya bagaimana dakwah perjuangan Rasulullah di Mekah ya dan tokoh utama ya antagonisnya adalah Abu Jahal. jadi ketika sering ya dengar-dengar cerita tentang Abu Jahal ini ya terpatri dalam diri mereka. Saya kalau ketemu Abu Jahal, saya pites, ya. gua pites ya. Itu ya. Karena saking cintanya kepada Rasulullah, mendengar ada kisah orang menyakiti Rasulullah dan dia masih hidup. Dicatat dalam hatinya. Kalau ketemu ini orang dan dia belum tobat, saya orangnya akan menghabisinya. Nah, gitu. Maka kemudian Nusayyid Abdul Rahman bin Aufu berkata, Hoi anak saudaraku, lalu apa yang akan kalian lakukan? Dia menjawab, aku dengar bahwa dia memaki-maki Rasulullah demi zat yang menggenggam jiwaku jika aku melihatnya maka dia pasti akan tewas lebih dulu daripada kami Jadi tekadnya yang diincar ketiga itu adalah Abu Jahal aku pun takjub ya kata Syed Abdurrahman bin Auf lalu kemudian beliau mengatakan satu anak muda lainnya ikut menimpali perkataan temannya itu kepadaku oh, ternyata sama pikirannya iya paman ya saya gemes nih gitu ya, sama Abu Jahal gitu maka aku pun terus-menerus memperhatikan Abu Jahal yang sedang berkeliling di tengah-tengah pasukan. Lalu kemudian aku berujar, "Apa yang kalian apa kalian tidak lihat?" sambilunjuk itu ya. Nah, itulah orang yang kalian tanyakan kepadaku. Maka mereka segera menghunus pedang dan menyerbu Abu Jahal sampai Abu Jahal mati. Kemudian mereka berdua menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan apa yang telah mereka lakukan. Maka kemudian Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian berdua yang membunuhnya? Mereka menjawab bersama, aku yang telah membunuhnya. Dua-duanya bilang, saya Rasulullah. Karena sama-sama ngebacok Maka Rasulullah bertanya lagi, apa kalian sudah mencuci pedang kalian? Mereka menjawab, belum. Maka Rasulullah memperhatikan kedua pedang mereka diambil pedangnya sama Rasulullah Dilihat gitu ya. Satu lagi dilihat maka Rasulullah kemudian bersabda kalian berdua telah membunuhnya. Jadi Rasulullah tahu ya. <guluh> nah, Rasulullah nih ngerti ya bagaimana teknik peperangan. Sampai tahu nih bener nggak ya pedang yang dipakai sama anak muda ini ya betul-betul dipakai untuk membunuh, kelihatan sama Rasulullah. <tuh> ini luar biasanya. Ada juga ya sosok yang ya, dikenal dengan nama uh, Sayyidina Zubair ya bin Awang. Nah, ini juga seorang pemuda. Ya, dimana beliau? Ya, uh, dalam perang Uhud beliau menantang duel di atas unta gitu pada ada orang ada orang kafir orang musyrik ya yang naik unta lalu kemudian keliling-keliling dengan pongahnya lalu kemudian dia menantang ya kaum muslimin di perang Uhud siapa yang berani sama lawan saya gitu kan sini maju wah. Ya, sambil ini mainin pedang senjata dia gitu ya. Maka kemudian setelah tiga kali ya ucapan itu di apa keluar dari lisannya, maka tegaklah ya seorang pemuda yang ya saya sebut tadi Sa'id Zubair bin Awang. Dia langsung lari, loncat begitu ya. Ngejar tuh orang ya. Sampai kemudian tuh orang rebah ya. Kalah. Maka kemudian sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuji keberanian Syeikh Zubair bin Awam dengan mengatakan setiap nabi memilikinya memiliki teman pelindung dan teman pelindungku adalah Zubair. Ini juga menunjukkan kehebatan ya seorang pemuda yang bernama Syeikh Zubair bin Awam. Di dalam perang Hondak ya, nah, diriwayatkan oleh Imam uh, Al Baihaki bahwa para uh, kepala pemimpin, ya, kepala kepala dan pimpinan Quraisy sepakat untuk bersama-sama mengubur kaum Muslimin. Mereka memutari parit-parit uh, ya karena di dalam perang Hondak kan uh, mereka nggak bisa masuk gara-gara bukit sudah dijaga dengan pasukan kaum muslimin. Kemudian ternyata lembah-lembahnya sudah digali menjadi parit. Nah, tapi mereka tetap bersikeras karena mereka sudah bersekutu ya dengan masyarakat Arab di luar Madinah ya, yang eh, apa, ingin sama-sama ingin membasmi, membasmi ya Rasulullah SAW sehingga mereka bertekad, bertekad gimana cara bisa masuk ya ke kota Madinah. Jumlah pasukan mereka ketika itu sangat banyak, tiga ribu lebih. Nah, Maka disebut sebagai pasukan Ahzab, pasukan koalisi. Ya. Mereka memutar memutari parit mencari celah ya, untuk dapat masuk ke kota Madinah dan menyerang Rasulullah. Dan akhirnya mereka menemukan celah sempit di parit. Lalu, lalu kaum kafir Quraisy itu memaksa kuda-kuda mereka untuk menyerang. Ya, dan menyeberanglah ya, sosok yang bernama Ikrimah dan juga Naufal bin Abdullah dan Dirar bin Khattab, Khubairah bin Abi Wahab serta Amru bin Abdi ya, Sementara sisanya ya tetap berdiri di belakang parit dan tidak ikut menyeberang. Setelah berkeliling orang-orang ya, itu dihadang oleh sekelompok kaum muslimin di sebuah tanah lapang. Ya kedua pasukan itu saling berhadapan sebagaimana eh, eh, apa namanya kaum eh, kafir Quraisy ya, yang apa namanya menyeberang itu ya, mereka juga akhirnya papasan ya saling berhadapan-hadapan. Nah, sosok yang bernama Amru bin Abi Wud bin Abdi bin Abdi Wud ya, ini adalah orang yang pernah ikut perang Badar mendapatkan luka serius sehingga tidak bisa mengikuti perang Uhud. Dan saking dendamnya kepada kaum muslimin ya pada perang Ahzab dia bersumpah untuk menjauhi minyak ya, dan makanan enak sebelum bisa balas dendam kepada Nabi Muhammad. Ya. ya. di perang Uhud dia tidak bisa ikut, ya. lalu kemudian di perang Khandaq ke, dia betul mempersiapkan diri ya Amru apa namanya Amru bin Abdi Wud ini lalu kemudian dia e, bertekad dan memang e, disebutkan dalam riwayat ya kondisi tubuhnya oh ini berperawakan besar orang Arab kan gede-gede ini yang gede ini lebih gedenya gitu ya. nah ketika mereka sudah sampai meloncati ya menyeberang celah sempit itu maka dalam sejarah disebutkan mereka nantang duel nih nah, karena yang baru nyeberang kan cuma beberapa orang nah, gitu ya. menunjukkan kesat kesikap kesatria mereka oke okay, ya jangan menkroyokan, ya ayo perang tanding ya gitu ya maka kemudian Bangkitlah Sayyidina Ali bin Abi Talib untuk melawan uh, Amr bin Abdi ini. Maka Rasulullah kemudian uh, mengizinkannya dan menyerahkan pedang serta serbannya kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, "Saya berdoa, Ya Allah, tolonglah Ali dalam menghadapinya." Sayyidina Ali pun kemudian maju, lalu kemudian duel. Sayyidina Ali kan masih muda. Gitu -gitu. Maka setelah duel nah, ya, Sebagaimana doa Rasulullah SAW Untuk Sayyidina bin Abi Talib ini Maka kemudian Sayyidina <coughs> Ali berhasil menumbangkan nah, ya, Am, Pak Amr bin Abdul ya, Yang secara fisik ya Lebih besar dari beliau Dan kemudian dengan dendam kesumat Orang dendam itu tenaganya Berkali-kali lipat Nah, itu tenagai tenaga setan. Tapi kemudian bisa ditumbangkan ya oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, sehingga ini kemudian menjadi eh, apa namanya? berita ya yang menyenangkan, Menghebohkan kaum muslimin ya, yang disambut dengan takbir. Oh, begitu, amru rebah gitu ya. Lalu kemudian kaum muslimin berkata, Allahu Akbar. Karena nggak kebayang ya sosok tinggi besar ya melawan seorang pemuda yang ya besarnya nggak sama. Tapi ternyata dia menang ya, Sina Ali menang. <tuh> Melihat Amr bin Abi Wud rebah <tuh> gitu ya. Oleh seorang pemuda ya. yang tidak sepadan lah kekuatan fisiknya. Maka kemudian Ya, teman-temannya Amr bin Wud ini ngeper ya, takut lalu mereka mundur lari terbirit-birit bahkan anak-anak muda yang uh, yang juga pengen uh, perang tanding ya seperti Nabi Nabi begitu tadinya dipikir ah, nih orang nih bagian saya bagian saya gitu kan biar saya, biar saya dulu maju gitu kan ternyata sisanya kabur nah, para pemuda yang sudah ready gitu kan untuk perang tanding tadi wah geram lalu kemudian mereka mengejar ya. dikejar itu ya. Ya, oleh para pemuda eh, kaum muslimin ya oleh Sayyid Zubair bin Awang bahkan yang senior pun ya Sayyid Umar bin Abd Sayyid eh, Umar bin Khattab enggak mau kalah dikejar itu ya. lalu Zubair bin Awang mengajak, mengayunkan pedangnya ke arah Nawfal bin Abdullah hingga kemudian dia tersungkur ah, mati juga dia ya. nah inilah ya sosok ya Sayyidina Ali bin Abi Talib dan juga Zubair bin Awam. Dan banyak eh, lagi kisah-kisah bagaimana tokoh-tokoh ya, ya, muda pada masa Rasulullah SAW baik yang laki-laki yang perempuan yang perempuan juga banyak ya para pemudi-pemudi yang memiliki kekuatan iman yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala di usia belia mereka lalu kemudian mereka menunjukkan ya, menoreh ya tinta emas dalam sejarah kehidupan mereka untuk menjadi menjadi buah bibir ya buah cerita uh, kaum muslimin ya uh, pada generasi uh, selanjutnya. <tuh> Inilah yang juga kemudian kita coba ya bangkitkan semangat-semangat uh, juang yang tinggi ya di kalangan eh, para pemuda Muslim ya pada hari ini agar ketika mereka nanti ya, pada masanya betul-betul ya, harus turun ya, untuk <klihat> berjihad di jalan Allah apakah jihad eh, untuk apa namanya menjaga perdamaian kan sekarang ini kan dalam bicara undang-undang Indonesia kan itu ya kita tidak mau dijajah maka sebuah apa, setiap tindakan penjajahan itu harus ya, dilawan ya, dihapuskan bahkan ya, kita tidak pernah tahu ya apakah betul bangsa kita tidak akan ada yang berani menjajah lagi kalau nanti ada yang berani menjajah lagi ya, seperti bagaimana yang terjadi pada apa, kaum Muslimin di Palestina ya. maka kita punya pemuda-pemuda yang siap bangkit ya, punya semangat juang untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa kita ya, pada masanya nanti kalaupun itu tidak ada, orang udah nggak mau perang, nggak bikin ji. Ya, Oke lah, ya, tapi nanti ada namanya penjajahan ekonomi, nah, ini. penguasaan sumber daya, nah, sumber daya alam. Karena sekarang ini kalau berbicara PBB, ya, itu kan mereka nggak percaya sama Tuhan ya. Nah, makanya mereka tuh punya kalkulasi ya. berapa jumlah penduduk dunia, berapa jumlah sumber daya alam yang bisa dipakai, kalau ternyata tidak balance begitu ya jumlah manusia kebanyakan, ya, makanya ada teori konspirasi ya, dibikinlah virus ya mati sekian juta gitu kan. Nah Inilah ya, yang juga harus dihadapi gitu kan. Kalau itu terjadi maka ya, kaum muslimin ya juga siap ya, berjihad secara ekonomi ya, berjihad secara Uh, apa namanya uh, pendidikan ya. Ya, itu juga jihad jihad juga itu kan guru ya itu juga berjihad dengan ilmunya ya. <tuh> pedagang berjihad dengan kemampuannya berdagang untuk menguatkan negara kita agar kita menjadi negara yang baldatun taibun ya baldatun uh, warabun ghafur ya uh, negara yang baik di mana Allah Subhanahu wa taala mencurahkan ampunannya kepada uh, penduduknya Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat ya. <tuh> uh, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang salah semata-mata lahir dari kalfa dan kelapan saya pribadi saya bikinnya ibabi tidur. Subhanaka Allahumma rabbanahu wa bihamdika Subhanahu an la ilaha ila anta wa anta Subhanahu wa wa warahmatullahi wabarakatuh.